Rusia mengungkapkan bahwa produksi massal drone tempur siluman S-70 Okhotnik segera dimulai setelah menjalani uji terbang perdana pada 2021. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta produksi massal drone siluman S-70 Okhotnik dimulai pada 2023. Sergei Zemezov mengatakan bahwa drone siluman Okhotnik dirancang memiliki sistem manajemen darat khusus yang membedakan dengan drone tempur lainnya. Okhotnik juga menggunakan sistem propulsi flat nozzle standar dan visibilitas radar rendah. Drone tempur Okhotnik dikembangkan oleh Biro Desain Sukhoi dengan fitur teknologi siluman dan desain sayap terbang yang mengurangi deteksi radar. Menurut sumber terbuka, drone tempur Okhotnik memiliki berat lepas landas 20 ton dan dapat terbang dengan kecepatan sekitar 1000 km per jam. Okhotnik melakukan penerbangan pertamanya pada 3 Agustus 2019. Penerbangan itu memakan waktu lebih dari 20 menit di bawah kendali seorang operator. Pada 27 September 2019, Okhotnik terbang dengan pesawat tempur Su-57 generasi kelima. Drone tempur Okhotnik bermanuver di udara dalam mode otomatis pada ketinggian sekitar 1.600 meter dan penerbangannya memakan waktu lebih dari 30 menit. Pengiriman massal drone Okhotnik kepada pasukan Rusia dijadwalkan akan dimulai pada 2024. Rusia memiliki harapan yang tinggi untuk S-70 Okhotnik untuk menambah kekuatan militernya. Drone tempur Okhotnik sekarang secara demonstratif sedang menuju menjadi pesawat tempur low observable sejati. Thomas Newdick dan Tyler Rogoway, penulis artikel di The Drive, mengatakan dalam artikelnya bahwa Rusia telah memperoleh pengalaman dan mengharapkan S-70 memiliki waktu terbang yang sangat lama di udara dan mengirimkan sejumlah besar kargo tempur.